Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akram. Kali ini yang berada di Akhir Tanjung Magelang, yaitu nanti busnya belum datang teman-teman. Ini sore, nanti akan ada yang datang ke sini ya. Oke, mantap, kita tunggu kedatangannya. Satu yang datang nonan. Sip. Ya, itu satu yang datang. Kita tunggu kedatangan busnya. Nah, sambil lantai. Sepuluh OV yang datang, mantap. Artis nih seperti yang teman-teman ya. Sepuluh OV, mantap nih ya. Sepuluh OV, oke. Ini dia sepuluh OV teman-teman ya, mantap. Oke, ini dia sepuluh OV. Tim mana saya kurang tahu ini ya. Oke, sip. Saya lagi muter. Sip ya, 10 OV. Mantap ya. Masih mundur lagi. Mantap ada alarmnya ini. Alarmnya, mantap. Mantap teman-teman ya, kernetnya. Oh, tim bentuk cabai. Bentuk cabai, sip ya. SS10 OV, kita tunggu keberangkatannya. Dia 10 OV, mantep nih ya strobonya, mantep ya tim Bondo Cabe. Oke, langsung kita review, lanjut. Ya, 10 OV, mantep ya teman-teman ya. Terus dia 10 OV dengan RK air soft suspension, mantap. Ini tim mana ini teman-teman ya, Pondok Cabe sepertinya. Oke, gue kita review interior dari 10 OV. Aslinya sudah dingin karena ini dari Kutarjo teman-teman ya. Ini dia armada dari 10 OV. Ini joknya enak, ini enak banget ini. Feel banget. Oke, seatnya 38 seat ya, sampai belakang 38. Ini ada toiletnya, kita nggak usah review dalamnya teman-teman. Ini ada toiletnya, mantap. Untuk jarak seat ini, wah longgar. Ini juga sudah dingin jadinya enak ya. Review dalamnya ini mantap pokoknya. Ada fasilitas TV, mantap. Untuk sisi Noirka ini dia, mantap Noirka. Terus pokoknya ini ada pewangi juga nih, parfum pewangi. Oke, ini dia untuk seat depan. Untuk toilet ini lega yang ini lega juga ya. Ini ada tong sampah juga, fasilitasnya mantap. Ini kaca pesona single glass. Mantap. Oke, kita tunggu keberangkatannya teman-teman. Ini dia toiletnya. Untuk seat depan kita cek seat depan seperti itu, dan seat belakang dari depan enak, cukup enak. Dan ada ini sanggaan untuk kaki,
namanya apa, Lakers atau apa, saya kurang tahu. Oke, sip. Ini dia unit dari 10 OV, kita tunggu keberangkatannya teman-teman. Ini tadi di yang nanya Magelang lah, tapi ini datang ya, ini dari Kutoarjo. Ini tadi datang dari Kutoarjo, ini tadi maksudnya. Oke, sip, ini kita tunggu keberangkatannya. Mobilnya sudah berangkat dari Aven Tanjung Magelang. Mantap teman-teman, ini dia RK8 Narsu Suspension, mantap. Cara nyebrang ya, mantap. Tim Pondok Cabe. Oke mantap, vlognya sudah keluar dari Aven Tanjung Magelang. Mungkin videonya saya tutup sampai sini dulu. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tembusin channel ini menuju ke 500 subscriber. Terima kasih yang sudah menonton.